ada kompor gas portable Rinnai RI150CC. Modelnya RI150CC. Powernya itu enggak mau dicetek. Ini saya buka. Rupanya ini enggak mau main ini. Pemantiknya ini. Tinggal ganti ya. Kalau ini yang jarumnya ini masih bisa dipakai ini. Ya. Ini ada tempat bautnya yang di sini itu patah. Jadi ini saya kasih lem besi dicampur kapur ya, kapur besi ya, kapur tukang. Untuk tempat bautnya ada 3, 1, 2, 3. Yang ini patah ini. Enggak bisa ya. Ini yang rusak ini. Yang enggak mau main lagi nih. Becet-becet enggak mau. Ini penggantinya ini. Oh ya. Ini apa jarumnya tetap pakai yang lama enggak apa-apa. Ini memasang pernya. Ini pernya ini. Pernya taruh sini ya. Kemudian ambil besinya. Ini pengaitnya ini. Ditaruh di sini. Ini dikaitkan sama ini ya. Pernya ujung. Bentar. Nih. Setelah dikaitkan di sini. Nah ini release-nya gini-gini ya. Jadi ada pernya terus dibaut ya. Teman-teman kalau kesulitan ini memasukkan, ini dititik-titik sama lem besi aja ya. Titik-titik biar tidak berubah sisi ininya. Nah ini ditekuk sana, jadi ini bisa release-release. Nah, terus masukkan nanti ke lubang sini. Oke. Ini ya. Ini sudah dipasang, ini sudah saya pasang, dan baut yang saya kasih kapur sudah mantap ya. Dan ini kabelnya saya tes. Saya mau cetekin ya. Keluar apinya itu. Itu keluar apinya ya, tinggal ngasih jarumnya aja ya. Ini ketat banget. Terus ini sudah bisa dipakai nih. Tuh keluar apinya. Oke, semoga berguna dan bermanfaat. Terima kasih.